temennya Alfia dan Caroline yang mereka udah putus. Billy Sahputra dan Elvia Serolin kompak permalukan Nikita Mirzani soal Elvia dan Billy putus. Isu keretakan hubungan Billy Sahputra dan Elvia Serolin bak bola panas yang terus berpijar, apalagi netizen lebih mendukung bersatunya Billy dan Elvia Serolin menuju jenjang yang lebih serius, yakni biduk rumah tangga. Tetapi meter cukup cerdas mengikuti perkembangan Billy dan Elvia karena mereka tak mau kecolongan seperti pada kasus hubungan asmara Billy Sahputra sebelumnya, hubungan Billy dan Hilda Fitria yang dikatakan tak apa-apa nyatanya mereka putus. Apalagi dengan ikut campurnya Nikita Mirzani yang menjodohkan Billy Sahputra dengan Pici Ramlan. Lihat ya, ada Pici di sini. Pici, lagi lo datang. Tak hanya itu, Nikita pun secara tegas memberikan pengumuman yang menyebutkan bahwa hubungan Billy dan Elvia telah kandas. Pengumuman buat fans beratnya Elvia dan Caroline ya, mereka udah putus. Terlebih lagi, menjelang balik ke Jakarta, diselamakannya Billy mengajak Pici Ramlan lakukan obrolan hangat mengenai makanan ayam yang Billy santap. Pesen nih makanan apa, Pici? Bolimbok. Iya, ayam apa namanya? Kremes. Namun setibanya di Jakarta, Billy Sahputra dan Elvia mengunggah di Instastory bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Elvia mengunggah saat dirinya bersama Billy Sahputra lagi nonton. Nampak Billy bersandar pada Elvia dengan manja dan mesra. Dalam unggahannya, Elvia menuliskan caption nonton sama kesayangan. Sedangkan Billy Sahputra mengunggah saat mereka berjalan dengan bergandengan tangan. Dengan unggahan Elvia dan Billy ini, nyata-nyata mereka berdua kompak permalukan Nikita Mirzani yang mengatakan mereka putus. Dan Mimin anggap Elvia cukup cerdas mengalahkan Nikita Mirzani dan Pici Ramlan. Garcep. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.